Hello BF1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membacakan soalan-soalan yang saya dapat daripada Instagram dan juga Facebook. Soalan yang pertama, what is your name and what you do for living? Ya, nama saya Muhammad Shariff. Saya merupakan kaunselor pelatih di Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi. Hai, saya Nuzita Yusof, merupakan seorang kaunselor pelatih di Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi. Apa perkara yang anda suka tentang kerjaya anda? Perkara yang saya sangat suka tentang kerjaya ni adalah saya sentiasa berjumpa dengan orang baru. Bila saya berjumpa dengan orang baru, belajar perkara-perkara yang baru, experience yang baru. Jadi itu adalah perkara yang saya suka sangat dengan pekerjaan ataupun kerjaya yang saya pilih ini. Kerjaya kaunselor ni saya memang berminat pada kecil lagi sebab saya rasa benda itu akan beri kita satu perubahan dalam diri kita lah secara tidak langsung. Soalan yang ketiga kat sini, apakah cabaran kerjaya anda? Cabaran ni banyak Tapi perkara yang jelas cabaran dalam dunia kaunseling adalah kita berhadapan dengan stigma masyarakat yang mereka mengatakan bahawa kaunseling ni untuk orang-orang yang gila ataupun kaunseling untuk orang-orang yang mempunyai masalah sahaja. Jadi itu adalah pemahaman yang tidak betul. Saya harap satu hari nanti pihak yang berwajib membuka minda dan fikiran masyarakat di luar sana untuk memahami apakah sebenarnya kebaikan kaunseling di Malaysia. Soalan yang keempat, apakah sebab anda memilih kerjaya tersebut? Saya sentiasa ingin menjadi seorang yang memberi inspirasi ataupun value kepada masyarakat di luar sana, yang mana saya lebih tertumpu kepada remaja sekolah, yang mana saya percaya mereka memerlukan dorongan, sokongan dan juga panduan bagaimana mereka memilih jalan yang terbaik selepas SPM. Dan bukan semua orang bernasib baik dekat luar sana, terutamanya pelajar, sebab ada setengah daripada mereka yang memilih jalan yang salah, tak tahu apa sebenarnya minat dorang kan. Akhirnya bila dah habis tadi tu, dorang rasa macam kosong, dorang masih tercari-cari identiti diri lah. Dan bagi saya, memberi sokongan kepada emosi, pemikiran dan tingkah laku di mana mengubah seseorang itu jadi lebih baik. Soalan yang kelima, apakah produk kegemaran anda dan kenapa? Memandangkan kita berjumpa dengan orang yang berbeza setiap hari, saya ingin menjaga image dan juga fresh setiap hari. Kita bekerja pagi sampai petang. Bila kita berpeluh ni, mengeluarkan bau-bau yang tak senang. Saya lebih suka perfume dikeluarkan oleh BF1 ataupun best formula, yang mana saya rasa produk ini mereka mempunyai kualiti yang sangat baik. Lepas tu dia punya bau pula tahan lama. Jadi itu antara sebab utama saya memilih produk BF1 ataupun best formula sebagai salah satu produk pilihan. Saya rasa sama pendapat, cuma bezanya saya rasa lebih berkeyakinan dirilah bila saya memakai produk BF1 ni. Soalan yang keenam, di mana apakah sebab utama anda percaya dengan produk dikeluarkan oleh BF1 ataupun best formula? Saya ada membuat sedikit kajian juga tentang BF1, yang mana saya rasa sangat terkejut sebab mereka sebenarnya telah ditubuhkan pada tahun 2002. Produk yang mereka keluarkan pelbagai jenis, mempunyai pilihan, dan juga mereka sebenarnya terkenal bukan setakat kat Malaysia tetapi international recognition. Apabila kita bercakap tentang international recognition ni, kita nampak punya kekuatan brand image dekat situ. Salah satu sebab kenapa apa saya memilih BF1 ataupun best one formula. Kita beralih kepada soalan yang ketujuh. Jelaskan best formula ataupun BF1 dalam tiga perkataan: high quality, international recognition dan trusted brand. Sangat bernilai, strong image, dikenali oleh ramai. Soalan yang ke-8 ataupun soalan yang terakhir, adakah anda akan berkongsi best formula ataupun BF1 dengan kenalan rapat anda? Semestinya yes, sebab saya mempercayai bahawa best one formula ataupun BF1 ini mempunyai pelbagai jenis produk dan juga kualiti yang sangat baik dan juga dipercayai ramai, khususnya di Malaysia. Jadi saya akan berkongsi produk ini dengan kenalan rapat seperti keluarga, kan, sahabat handai saya dan juga Cik Rosita sekali. Perkara yang saya sangat suka tentang BF1 ini adalah mereka memberi kelas percuma kepada masyarakat di luar sana dengan cara bagaimana nak buat sabun, bagaimana nak buat minyak wangi, dan mereka memberi ilmu tersebut secara percuma. BF1 bukan sahaja satu company ataupun pertubuhan memberi kebaikan dari segi produk, tetapi mereka juga memberi ilmu secara percuma. Jadi ini yang membuatkan saya rasa macam dia mempunyai kelainan daripada syarikat-syarikat lain ataupun pengeluar produk perfume yang lain. Saya akan lebih memperkenalkan kepada rakan-rakan yang terdekat, seperti pada Shariff ataupun dengan kawan-kawan saya yang lain, kerana bagi saya rugi kalau mereka tidak memiliki produk BF1 ni. Jadi itu adalah soalan-soalan yang anda berikan kepada kaunselor pelatih melalui Instagram juga Facebook. Jadi terima kasih di atas sokongan yang anda berikan, dan saya harap kita akan berjumpa pada video akan datang dengan membincangkan isu dan topik yang berlainan pula. Ada apa-apa pesanan terakhir ke untuk remaja ke ibu bapa ke dekat luar sana? Okay, jangan lupa memiliki produk BF1. Yes. Jadi sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Okay, bye.